Jadi ini ya teman-teman ya, anakan sawit yang akan kita buat bonsai ini udah setengah jadi nih teman-teman, udah seperti ini bentuknya. Ah, cuma udah ada tungkul sawitnya itu udah. Jadi kita tinggal lakukan perawatan aja nanti kalau kita pindahkan ke media tanamnya. Sama seperti ini. Nah, udah keluar dari apanya? Anu sawitnya. Juga ini ya. Karena agak unik nih nanti nih jadinya. Ini mau ngambil apa ya, bahan untuk bonsai ya teman-teman ya. Di benteng sungai ada pohon sawit, ada anakan sawit, rencana mau kita buat bonsai. Nah, itu dia. Ini pohon apa nih, cantik kali bunganya di semak-semak, banyak bunganya. Kalau teman-teman tahu di apa ya, cari kolom komentar nih pohon apa ini daunnya ini ya. Bunganya cantik kali nih. Tumbuh di semak-semak nih. Macam di serak-serak bunganya yuk ya. Iya. Pohon apa ini ya? Yuk lanjut, nanti kita ambil sedikit yuk, kita tanam, cantik bunganya. Udah dekat lokasi sawit-sawit ya. Jadi kita cari anaknya di sana. Kemarin ada saya lihat anakannya gitu saat lewat gitu. Nah, ini ada anakan sawit ini. Coba dicabut. Tapi jelek ya, tapi oh, cantik, coba cabut. Ini kita jaring ini ya. Dicabut aja pohonnya. Pohon nih. Anak sawit tuh kan? Iya. Coba ini cabut, iya. Oh iyalah tuh, cantik Eli. Ini ada ini. Ya, bawa. Di sini ini banyak ini yuyu. Nah, ini anakan sawit semua nih, di dekat seng orang lagi. Anak pohon sawit nih ya. Nah, ini rencana akan kita buat jadi bahan bonsai nih teman-teman. Cantik. Pilih yang cantik aja nanti, biar gak apa. Ini nih yang kecil nih. Aduh. Jadi korek dulu, jangan mencabut aja, putus di akarnya. Korek sampingnya. Lagi keliling. Dalam. Dalam. Pas patah itunya. Bantu korek. Harus putus akarnya ya, cabut. Ini yang agak kecil ya. Dikorok-korok aja sampingnya. Udah nggak ponggol lah. Dalam kali? Dalam kali? Ini dalam lah. Tarik. Tarik. Jadi ini ya teman-teman ya, anakan sawit yang akan kita buat bonsai ini udah setengah jadi nih teman-teman. Udah seperti ini bentuknya. Nah, cuma udah ada tungkul sawitnya itu udah. Jadi kita tinggal lakukan perawatan aja nanti kalau kita pindahkan ke media tanamnya. Sama seperti ini. Nah, udah keluar dari apanya? Anu sawitnya. Juga ini ya. Karena agak unik nih nanti nih jadinya. Ini rencana, inilah yang akan kita buat bonsai kelapa sawit ya. Nanti ditunggu aja videonya teman-teman, karena ini agak unik ini bonsai kelapa sawit ini. Lebih imut dari bonsai kelapa ini apanya. Oke teman-teman, yuk pulang kita. Nah, udah dapat 5 pohon ya. Ini benteng sungai ya. Sana lagi.
kami nyusuri benteng pohon-pohon sawit ini. Jadi kita cari anakannya untuk kita buat bonsai gitu. Oh, ini kita ambil sedikit tuh. Amat suka nih. Dipatahin aja. Nanti kita stek aja ini. Ini. Ini apa nih? Ada apanya? Maksud saya ini. Nih. Oh, itu. Nah. Ini. Ini teman-teman tahu ini pohon apa? Sini. Gini daunnya. Enggak pernah tahu, tapi cantik kali ini, banyak kali bunganya. Berserak-serak macam dibuang gitu. Bisa dipotong enggak bawa pisau? Pakai itu tadi. Ini di apa? Emang gitu nanti kita stek. Stek batang sama yang itu yang banyak tuh bunganya tuh. Nanti ama mau tuh suka dia nengoknya bunga-bunga gini. Keberatan bunga ya. Ambil lah, patahkan aja. Patahin aja dulu, nanti bisa kita stek. Oke. Nah. Ini Bang Wahyu nih. Ahli botani. Mana jangan lupa itu bonsai apanya itu. Jangan tinggal ya, itu udah oke. Oke, kita meluncur.